kita pun tak tahu ke mana hala tuju yang nak dibawa. Sebab bila kita bercakap tentang perpaduan Melayu Islam, rasanya inilah peluang terbaik antara tiga parti ini bergabung untuk menaju negara, iaitu PAS, Bersatu dan juga UMNO. Jadi kalau nak berkecuali, sebab kita kata bila berpecah kita lemah, bila bersatu kita kuat. Jadi bila bersatu dan bersama, artinya untuk nak menambah kekuatan, dan itu yang diingini oleh seluruh rakyat. Bila dah perpaduan dah ada, tiba-tiba ada yang cuba nak nak lari daripada perpaduan ini, saya rasa satu tindakan tidak bijak. Jadi saya tak nak banyak komen banyak, cuma kita lihat. Tunggu dah lihat apa yang akan berlaku, kerana masanya masih panjang lagi. Cuma kalau tanya saya, tunggu dah lihat saja apa yang akan berlaku. Jadi saya rasa itu pandangan ramai rakyat lah. Bukan saja netizen, dan rakyat di bawah pun semua amat rasa letih. Kadang-kadang COVID yang masih belum selesai, kadang-kadang banjir yang semakin hebat, tiba-tiba ada segolongan ahli politik yang nak berpolitik. Jadi ini suatu tindakan yang tidak bijak, dan kita yakin rakyat boleh menilai yang mana kaca, yang mana permata. Jadi inilah masanya untuk rakyat melihat siapa sebenarnya yang berkhidmat untuk rakyat, yang membela rakyat, dan siapa yang cuba untuk menangguk dari keruh. Jadi YB, pendirian YB sendiri, adakah wajar untuk buat PRU 15 dalam masa terdekat? Pada saya tidak wajar. Dan saya yakin rakyat pun dah letih. Bila raya baru 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, rakyat kerajaan baru nak merancang untuk nak buat pembangunan dan sebagainya, tiba-tiba for no reason. Sebab negara kita saya rasa tiada udara. Rakyat cukup, bekalan untuk COVID ada, kemudian pentadbiran pun alhamdulillah. So there is no reason. There is no reason untuk nak dissolve parlimen and to adakan pilihan raya. So tak ada alasan yang kukuh. Alasannya kerana dia kata bahawa kita ni kejam, kerana meneruskan lagi meneruskan lagi kes-kes lama-lama yang masa zaman Mahathir mula kita teruskan. Itu je alasan. So that's not a good reason lah, bukan sang rakyat. Dan pertama kali saya rasa dalam sejarah perhimpunan aku UMNO tidak berbincang pasal rakyat. Hari ini seluruh negara bincang pasal nak petani pilihan raya. Ini satu benda yang saya rasa dah menyeleweng.